sekarang nafsu pakai motor terus mas, kenapa? Kalau karbunya sementara pakai ini pun sama aja, sama lagian aja. Kita juga ya pakai ukuran segini. Kita sementara pakai satu aja biar nggak mumet. Kenapa nggak pengen X-nya dua gitu cak? Farab nggak mau tanya saya ini. Iya. Apa ini? Bikin motor lagi bos ya. Kok sekarang nafsu bikin motor terus mas? Kenapa? Nggak nafsu cak. Maksudnya apa ya? Karena sponsornya cak. Jadi bos, ayo bikin ini nanti ininya aku, nanti ininya aku, nanti aku bantu ini, nanti aku kasih ini. Oh iya. Iya. Tapi aku selalu bilang kalau apa ya, aku nggak bisa menjanjikan kenceng atau apa itu, aku nggak bisa menjanjikan. Kalau mau bantu silahkan gitu, jadi aku nggak terlalu terbebani gitu loh cak. Awalnya aku juga nggak enak, maksudnya banyak yang sponsor, ada yang daftarin. Kalau kalau kita nggak prestasi kan ya beban juga sebenarnya. Iya bos, kayak kemarin yang di CCT kan bos udah yang daftarin, kita nggak prestasi juga. Makanya kita riset. Iya, meskipun akunya enggak apa-apa kan mesti Cak Koreb sebagai yang iya, ini kan tetap enggak enak. Enggak kan? Enak. Enggak bawa apa ya? Enggak ada yang dibawa pulang. Oleh-oleh. Iya. Ya. Kalau misalnya meskipun hadiahnya sedikit kan apa ya, ada momen-momen yang iya, kalau dia sih enggak terima maksudnya iya. Sedikit banget sih enggak di ini. Ya itu yang dirasain. Kayak kemarin itu yang IDW dari Jogja kan apa ya? Liku-liku lah perjalanan iya. Dari ban bocor sampai makan bocor, iya ban bocor turun yang tol tapi tetap happy karena iya, menang ya iya. Coba kalau kalah celemes kalau kalah ya. Oke Cak Koreb, nah ini karbunya apa beda lagi? Kalau karbunya sementara pakai ini pun sama aja. Sama lagian aja. Kita juga ya pakai ukuran segini. Kita sementara pakai satu aja biar nggak mumet. Kalau Pak Joyo kan udah pakai dua. Oh, iya. Soalnya kan udah sering buat kayak gini bos. Oh iya. Jadi kalau kita kan baru kali ini jadi nyoba kita pakai yang apa ya? Simpel-simpel dulu aja. Nah, kalau yang bagian bawahnya kan Cak Koreb udah sering ini. Ada risetan terbaru nggak dari yang lain apa tetap? Insya Allah kalau bagian bawahnya sudah ada itu kan. Oh. Matang nih bos. Matang. Speed 5, speed 4, speed 7, speed 5 aja bos. Speed 5. Iya, tetap bertahan di speed 5. Soalnya nggak terlalu banyak. Matic atau enggak Cak? Ya nanti kalau memang kebutuhannya minta dimatic ya dimatic, kalau enggak ya enggak. Coba dulu. Ya. Cak Koreb kalau bikin rasio di mana sih? Ada sponsor enggak? Belum ada sponsor. Kalau bikin rasio saya ya apa ya? Belanja di loak-loak bos. Oh, dari yang custom sendiri, ya, custom gitu ya. Sendiri. Betul. Emang aku dulu juga gitu, Cak. Sekarang masih dipakai ya ilmu-ilmu enggak terlalu, gitu. Iya, enggak terlalu banyak biaya, bos. Apa 500.000 udah dapat, udah jadi. Udah jadi. Oh. Iya. Cuman kan kita nyarinya agak sulit gitu loh, bos. Kan yang diganti enggak semua kan, kadang 1 2 3, kadang 1 2, 1 2 5. Iya, 1 2 sama 5. Iya, berarti masih sama kayak aku dulu bikin herek juga gitu. Nyari. Tergantung apa, bos ya? Kadang-kadang kan orang-orang kan kalau saya sih kan orang-orang itu kadang-kadang ada yang ikut-ikutan bos. Oh, yang lain kayak gini ikut. Iya, yang lain kayak gini ikut. Kalau saya sih apa ya? Ada yang bilang tahun sak ini kok sih nggak speed limo ae. Memang bisa kayak gini ya. Kan yang penting kan hasil akhir gitu loh. Iya. Tapi jadi kita bertahan, tapi kita riset dulu. Iya. Ya itu juga yang apa ya, maksudnya aku kan kadang sering-sharing sama mekanik juga, itu malah jadi bubar Cak. Kalau kita mau ngikutin orang lain terus malahan kita riset. Iya dulu saya riset, pernah bos kayak gitu, kita lihat motornya orang-orang pakai speed berapa, resonya malah berantakan kan gitu iya, maksudnya.
kayak kita sendiri kan beda, kayak kompresi sendiri kan kita nggak sama kayak punyanya orang-orang. Terus dari profil noken juga kita beda. Jadi kita agak apa ya, malah rumit lah. Mendingan kita pakai pedoman kita sendiri. Pedoman sendiri. Iya. Jadi kita riset sampai mateng, nanti kalau kurang di mananya kita rubah di mananya gitu. Oke, Cak. Kenapa nggak pengen egg-nya dua gitu, Cak? Dua knalpot ini. Kan baru pertama, oh, Bos. Baru jadi pertama, kita ya? Coba yang satu aja. Nanti kalau dua kan kita riset-riset knalpotnya kan jauh, kita juga jauh iya, sama RCM, Bos. Oh iya. Tetap masih sama RCM ini. Iya. Oke. Ini kalau ini kalian bisa lihat. Kelihatan nggak game portingannya? Bagus. Bagus sih. Kalau kalian pengen nonton sebelum jadinya, nanti video setelah ini pasti ada tayang. Aku aja nggak nyangka ini, bagus ini. Ini kurang apa ini, Cak? Apa udah mau dicoba dulu kayak gini? Kalau sementara ini coba di ukuran ini aja dulu, Bos. Nanti kurang lebihnya nanti setelah riset. Oke. Biar nggak terlalu pusing. Dari ukuran kecil dulu, kita coba dari ukuran kecil dulu, nanti kurangnya di mana nanti kita rubah. Betul, gitu. Jangan apa yo namanya, Cak. Kalau kita kebesar dulu, Bos, nanti nggak bisa dikecilin. Nggak bisa dikecilin. Kalau kecil masih bisa dibesarin. Iya, kalau kecil kan bisa dikisarin. Nanti kita gimana nanti kita ambil dikit-dikit. Oke. Nah, kalau apalagi berarti ya pengapian masih pakai apa nih rencana? Kalau pengapian nanti pakai Aztek. Insya Allah pakai Aztek, ya tetap pakai Aztek. Cak Korep ini motornya banyak yang pakai Aztek ya, kayak FFA, terus yang apa itu CC 200 katanya pakai Aztek. Iya, ini pakai Aztek juga. Iya, pakai CC 300 mau pakai Aztek juga. 300 pakai Aztek juga. Ya. Kenapa, Cak? Kemarin tuh Aztek-nya udah buat, Bos. 350. Cuman kan yang dulu kan 350 ini kan Honda Only. Kita kan buat itu motornya anak batang. Itu kan juga Aztek juga. Iya, nah, terus 350-nya sekarang kan diganti sama ini. Makanya kita apa ya? Bukan kita nggak mau, kita agak ragu lah. Soalnya lawannya kayak gitu. Jadi kita risetnya kayak gini. Ya. Lawannya ini. Gak apa-apa, lawan hanya di kita ikut meramaikan aja. Yang penting kan enggak ada saling permusuhan, Bos. Ada perbedaan enggak, Cak, pack CDI standar sama CDI Aztek? Banyak perbedaannya, apa? Bos. Apa nih? Kalau CDI standar kan cuman apa ya? Batasnya segitu aja. Enggak ya, bisa kalau, di-setting ya. Kalau Aztek kan bisa nurutin mesin, kurang gimana bisa dirubah. Atasnya, bawahnya gitu ya. Gitu jadi lebih enak ya, bisa di-setting. Iya. Aku juga sempat kemarin Mbah Joyo sempat tak suruh ini apa? Perbandingan. Oh iya. Iya yang kemarin itu ya. Jadi aku udah nyuruh Mbah Joyo buat perbandingan sama salah satu merek lain. Ternyata tuh bedanya lumayan, Cak. Naik 0,3 HP, sedangkan ya, soalnya sekarang mau nyari, kalau saya ini apa, Bos, ya mappingnya masih nunggu Mas Tio. Soalnya laptopnya masih jadul, belum bisa. Siap. Ya mudah-mudahan sama bosnya dibeliin, amin. Iya sih, kalau sekarang harus ngikutin perkembangan kayak gitu, harus ya, nunggu laptop yang murah-murah. Kan ada ada anak-anak yang punya, Bos. Tapi nunggu anak-anak pulang kerja baru bisa dipinjam. Gitu. Oke, jangan kebanyakan dibahas dulu, nanti kita lihat ininya dulu. Jangan sampai beritanya lebih kencang daripada larinya kan gitu. Iya. Nah, oke, kita tunggu aja. Pokoknya optimis, Bos. Pokoknya optimis. Yakin. Atau, yakin. Oke, mungkin cukup sekian video kita sama Cak Korep. Habis ini aku mau keliling-keliling lagi. Kira-kira mau kemana ya enaknya ya, mumpung di Jawa Timur nih. Kalian boleh kasih saran. Enaknya mau kemana, mau bikin konten apa. Kan lama nih aku nggak keliling di Jatim lagi. Oke, terima kasih, Cak Korep. Semangat risetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.